tua aku liwat sik kok lagi ngono. Lagi bungo. Lah ngapa liwat sik lagi bungo? Rene gunane lho. Tapi ngene ketatap sirahe lho. Lho piye caramu lho? Oh. Lah engko nek bapak liwat aku bungo ngene apa ora ketatap. Nah. Ya ngono kuwi main bungo. Ya bungo. Sare ngene. Yo yo. Ayo bungo. Lah yo. Hei. Masuk ning ngarepe kok bungo ngambung kowe. Berarti anakmu calon copet. Oh,
Dulu kandanya orang ngono maksudnya kan wayang kan mempunyai ada sebuah bayangan. Oh iya. Bayangan kehidupan. Enek sing angkara murka, enek sing sijine murka angkara. Enek sing apa angkara murka? Enek angkara murka. Terus enek sing angkara murka. Serakah. Sing apik iki lho, Pak. Sing apik lho. Sing apik iki ya sing utama. Nah, enek Pandhawa utama. Ada sebuah contoh kehidupan. Enak awak dhewe sebagai masyarakat simbol dari cilik. Wong cilik. Contoh kaya sesuk. Wong cilik iki gede ya awake dhewe iki. Lha iso ta kan? Wong cilik sakmene iki. Oh, on. Lah ya pembohongan publik to. Iki jenenge sumbun. Sumbun. Iki sumbun apa? Sing mumpo nganggo tenan wedo sik. Iso lemu mangan apa? Apa Pak? Kowe kok iso lemu meni mamu apa? Aku apa-apa tak pangan apa? Contone watu. Watu kok mbok pangan tak, Bang? Watu, bataku kuwi. Bebel. Iki sistemnya dadi awakku karo borum nek padha. Toko besi to. Iya. Pak, lebih baiknya kita memberikan ucapan kepada penonton. Ya. Aku pantun ya, Dore. Oke. Buah tomat, buah duku. Penonton hari Jumat Airoku. Nonton wayang sangune duku. Ya. Aku sing sayang setialah kepadaku. Karena tahun-tahun sekarang itu kesetiaan itu agak sedikit diragukan. Ngomongnya setia tapi ningguri sama si dia. Aku putus babe. Jeruk nipis campur acar. Ngomongnya banget. Mulau gue orang duit dompetnya tipis orang asal gue mancar. Berarti ada uang ada sayang. Nah, jual beli ya. Ada uang ada barang. Lah iya. Iya. Nonton wayang aku kocok moto. Opo? Eh, di mas sayang jebul di pangan kocok. Apa kowe tahu? Wes, ibu daro. Piye, Pak? Potong bebek angsa masak di kuali ya. Apa iki? Nyonya kita dansa. Kalau bebek angsa masaknya di Kuali. Iya. Tak kira ada rasa jebul amun friendly. Wah. Sapa iki? Hashtag. Sapa iki? Janda selalu di depan. Kayak simbol yang tak no. Iya tak. Iya janda selalu di depan iki. Tekono amat ya. Aku ayo apa? Wis liwat dari tukune hewan gendus sing dari ketemu bulus. Nek siwet dari ketemu mosok bluse ra itu tok. Kowe pas ngocoke lho. Nek siwet dari ketemu bulus, cakep. Aku sing mencintai kalau kamu tidak tulus. Masuk ya? Masuk. Kita ingin dicintai tulus. Tulus terus pindah. Tulus terus pindah lho, masa pengen dicintai tulus. Lanang lho. Kedune ini lho kok. Ini. Ini sini dari mampirnya pasar lagi. Cakep. Aku sih gemati, gak kok dikhianati. Hashtagnya, bojomu tak tikungi. Mula nanti bentar dikhianati. Senin Kliwon selasane lebih. Sekiranya wis ora direspon, kudune wis sadar diri. Kudune sadar. Ah, nek aku tetep Karawang. Apa? Karena cinta dilarang aku makin sayang. Wis Pak pantun terus mumet ta. Ya pasti Pak. Ini malam ini adalah malam luar biasa. Luar biasa.
Kami Cakil dan pengumuman perlombaan dari lomba fotografi sampai dengan lomba tari Kami Cakil. Dan juga kita sampai hari ini pun juga melaksanakan festival food, food kuliner. Di sana ada juga live music, ada juga pameran. Dan pameran ini dibuat oleh teman-teman sedulur wayang orang Sriwedari. Monggo Bapak Ibu, mungkin yang tadi belum mampir nanti bisa mampir. Di situ ada lini masih. Ini lho perjalanan ya, lini masa. Jadi perjalanan wayang orang Sriwedari dari tahun ke tahun seperti apa di sana ada, dan kita pamerkan juga kostum bagaimana kostum itu pernah viral pada zaman itu. Di sana juga ada piala penghargaan dari Jokapi. Nah, menteri tahun ke-8 juga ada. Pokoknya monggo bisa mampir ke sana. Dan pastinya besok itu adalah malam puncak perayaan hari ulang tahun wayang Sriwedari. Dan perlu kita laporkan, Pak, bahwasanya kita sudah mempersiapkan dengan sebaik mungkin. Setiap sore kita latihan nganek diokok-okok dari sing ngendang ya ngendang terus, sing ngaku-ngaku terus, awak dhewe sore latihan bengi main. Semoga waktu arsipunya besok kita bisa mementaskan dengan maksimal dan bisa diterima oleh Bapak Ibu penonton setiap wayang Sriwedari dengan luar biasa. Itulah kita terima kasih kepada TV Channel Jawa. Ya, dan beberapa teman-teman sponsor juga yang sudah memberikan apresiasi kepada kita, support. Ini bentuk dukungan yang luar biasa. Yes. Penonton malam ini luar biasa memberikan dukungan supaya besok terselenggara dengan lancar. Amin. Menyatukan pikir, menyatukan hati, menyatukan kehendak. Yes. Besok itu supaya lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Amin. Oke, Pak, kita akan sapa-sapa dulu. Ini ada rombongan dari Trucuk Klaten. Ya, itu dari rombongan apa Bapak Ibu? Rombongan apa? Jamaah Masjid. Jamaah Masjid. Assalamualaikum. Selain ada dari Trucuk, mungkin ada rombongan yang lain yang belum kita sebut. Oh, tidak ada. Oke. Belum ya, karena dari Bali. Wow, luar biasa. Ada benar apa Bali? Luar negeri? Ya. Luar mata juga ada, Pak. Ya, Pak. Ini Pak, apa Pak? Dari mana? Tanya isi, Pak. Halo. Mister. Good night. Where you from? Ceko. Oh.
Ceko, Des, Belanda, Gamo, Akira. Akira, aku mau ngomong ya. Oh, aku mau ngomong. Oke, ini langsung kita hajar kasih lagu-lagu. Mas Pango. Mang pergi, wonten awolo. Iya Pak Jalan. Wonten awolo nih di Mas. Semuanya sehat selalu. Ular piton tumbasnya di pasar legi. Para penonton saya doakan banyak rezeki. Ular piton mandi di sumur. Para penonton panjang umur. Ular piton keleleken nanas. Para penonton utangnya lunas. Thank you.
biasa tepuk tangan kalian di tempatan kalian. Ya. Besok bagi para penonton yang mungkin tidak mendapatkan tiket, jangan berkecil hati. Kita menyediakan layar di depan, depan pasar gede. Layar di depan, Pak, di halaman. Nah, di situ bisa jajan-jajan dan pastinya harga jajan di situ murah banget, Pak. Murah, murah. Saya mau ngapus. Apa njuk? Jadi es teh kecut. Ya, monggo besok bisa datang lagi bersama dengan kita. Tapi sore ada pertunjukan loh, Pak. Apa itu? Ada pertunjukan Reog Ponorogo. Wow! Jam di depan rumahnya orang. Jam 3 sampai jam 5 sore. Jam 5 sore di sini. Nanti ada live musik. Dilanjutkan. Oh iya iya. Ini info. Untuk jadi untuk Reog ini sudah perjalanan ke Solo, Pak. Oh, datangkan dari mana kalau ya? Ponorogo lho, Dimur. Ya, akan datang. Oh iya, jalan, Pak. Masih perjalanan. Oh. Ini kok ya panas sama Ponor ini lagi. Terus Ponor ini kapan? Ya, aku tekan kita setelit-telit aja. Ya, boleh? Ya, Pak. Thank you.
kok gara-gara sing bagus-bagus itu masa ora. Ya, biar cari sopan. Salim sama Oki. Pinter tenan anak itu. Kita ayo mumet nyawang bapak iki. Dudu ning ngene. Ayahku ya ampun. Ya to gitu. Ya pasane bapak ngene iki. Raden kados pundi? Apa kaya mangkon lho dene sira? Kok iso nganti tetandengan lawan kok Prabu Kurawa malah kaporo. Kowe njaluk pangayoman ana ing ngarsa. Iye. Cekanipun mekaten. Kula menika kalian Yung kepengin sanget pinanggo kalian Arwo Wati. Oh inggih semua Dewi Sembodro. Inggih badhe ngrembak bab perkawis kula kalian Prabu Baladewa. Kaya inggih atus kesiki mun ngemlake traing Widoro Kandang kaya mangkono. Inggih nika kula badhe nyuni di palilah ngateng patuko. Thank you.
Subodro telah jangkep karo Sleru sang pangeran Kamadyanin Kandowo sang bantaraning ngrati bangsan rantu rawuh dawuhnya sang pangeran Arjuna datang kantung nambaran tulising adikan suci kunjung marang dewane mereka rajang lair batinik Madukara Subodro mayar mayas
Sanipun kula menika nembe wonten perkawis kalian Rama Paduka inggih Prabu Baladewa. Nika awit kula ing wekdal samangke kula badhe kepingin mangun pradesan wonten ing Widara Kandhak. Wit napa? Kandhang menika sampun kirang prayogi. Sesawanganipun sampun boten sae. Nah, kula menika nggadahi dasar menawi kula menika kepengin bangun Widara Kandhak. Awit kula sampun nggadahi wontenipun pikukuh. Pikukuh menika saking hofa sagupa sawadi. Kok ngaten angin. Rama Paduka menika malah duka-duka. Boten trima. Lah, boten trima niku rumangsane kula niku badhe mangun Widara Kandhak kang ngungkuli endahe praja Mandura. Sajane nggih boten karep kula. Jentresan kapiranmu rinanggo kinempetempe susang retnaning tahono Thank you.
tahu ngopi-ngopi apa ada susu ora sah. Wis, anu ning ngene. Iki petenal ya. Ora tak kok. Ning wangsu ana tenanan, aja goroh karo kadang itu. Apa yo? Kadang sagopo kok kadang sapa. Yo sagopi lan kadang dawa. Itu mau kau yang makan gini. Aku gak tersenang orang. Sok-sok. Hmm, siap deh.
Kang Mas Swapati niku sing mangertosi peta Widoro Kandhang. Rokok Paduka, Prabu Baladewa. Kula mung kepengin
mangun Widoro Kandang. Kan yo sak ora-orane iki yo meh memper karo Mandura wong yo ijik wewengkone Mandura rek ngoten. Pancen. Nah, pancen dulu duka. Arep ngulip Mandura marang Prabu Baladewa. Ora ngajar wak kethek dasmu. Iki mau Prabu Baladewa. Kok boten modal lho sing ati genake ngono. Niku kula doya. Ya samestine kok Prabu Baladewa iki bakal dipoto. Lah sami iki kula njaluk pangayoman kaliyan Pak Tuto. Pangayoman. Oh nggih lho. Lah iki perkaramu lho. Lho. Lah kula pati sinten? Ya pati Gorowati. Nah, Gorowati duwe sinten? Ya duwe Kresna. Nah. Ateges Kresna niku ora sesembane Patih Udapa. Ah. Ambek kula pun badhe nyuwun hak njaluk pengkayoman. Ya. Dikaya ngopo Kakang Udawa kuwi uga kadangku. Nggih. Bab perkara iki Kresna ora bakal amung meneng wae. Heeh. Jeneng sira bakal tak kanteni Sekar Suryo Kusumo. Samengkone jeneng sira bakal tetandingan kalawan Koko Prabu Baladewa. Nanging aja nganti ana raja pati. Kulo mangken gelut melih. Lho, iya. Ya jeneng sira kecondhokan Sekar Wijaya Kusumo. Lha iki Suryo Alugoro lah nek ku mlayu mergo Alugoro ditungke ngeten kok. Lah coba kok caketono Alugoro tamake kowe jus yen mati ora bakal mati. Ngopo? Lho, Kresna kuwi sing uripke lho. Heeh. Kaya ora. Pita yo. Yen kok mantul iki Wijaya Kusuma tak ulungi kalah jeneng sira. Ha iya. Ngajati. Mari. Kok ngapa? Oke bae. Nah. Yo. Thank you.
Rasane aku kaget. Udah mau nyandir udah. Kulo. Kowe ngopo calon iki ngopo? Padha ora tau wong pengajian. Apa pengajian opo? Sejatine mono
kue. Ojo tadi ati, ojo rasa ati.
mangun Widoro Kadang. Bener. Supaya nek yo ben pantes disapa mung yo Widoro Kadang niku rak maksih wewengkone Mandura. Lah kok di tukani? Lah kaya piye? Wes duwe pagelan apa lek iki wis bener. Ha. Pribon. Iki wis bener aja mbok rereh. Lho. Jago lu lu kuwi kok mung ngentar mangan lho lho. Kakangku tawon lho. Jan-jane lho. Niku status men iku kakangku tawon sing luput. Mboten mung merga pengen mangun niku mboten ajeng mangun mongko mangun. Kakangku tawon niku lho. Lah kok kongkonan wong tuwa lah niku sing mariyan lho niku kowe pancet. Lah iya to. Yo sak kowe menikah kan gulo kentah polo tewo. Lah ibarate kon niku yang sepuh kula lah kok dikongkon atuh-atuh kowe iki kon mbokmu dhek. Ah. Iku kula luput. Dosa. Kenapa niku? Keparet matur. Nanging kula menika nyuwun tulung kalian. Onyong kon njaluk tulung. Yo sagopo menika kawe. Yo bener kowe bener. Saya tak duduk kok. Amat bener kok. Wekdal semanten, kula menika gadah jejiban ingkang dipun sampilaken dumateng kula saking menika Ratu Gusti kula. Si Kresna niki. Dadi kula nyuwun tulung, ngoten lho. Apa ya ngono ta, Na? Warna. Nek kok warna, warna sinten? Oh ya kaya mangkono kuwi ya. Nggih ya. Napa iki dados satuipun Kakang Udawa menika? Nah, kula nek pas longgar niku kula ya dolan dhewe. Oh. Nah iki kang lepat menika mboten Kakang Udawa kaliyan Koko Prabu Boro. Hmm, lah sapa sinten Dyang Sagopi? Wah, bentuk ora luput to. Kok jengawur lho napa jengawur lho nyalahke wong. Mboten Kakang Koko Prabu. Lah niku wau Koko Prabu lepat. Dipun kalian Kakang Udawa wau nggih lepat. Sakniki Kakang Udawa menika sampun nyuwun sadyantunipun Dyang Sagopi. Oh, satemah tumuju wonten Mandura Dyang Sagopi nggih tulung. Wis tuwek Dyang Sagopi. Selak, atiku yura kepenak.